Lovers. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Ivan Gunawan hancurkan semua kartu kreditnya. Dikutip dari suara.com, Ivan Gunawan kembali membuat para followersnya di Instagram bertanya-tanya. Presenter yang juga desainer kondang itu mematahkan seluruh kartu kreditnya. Hal itu diungkapkan Ivan Gunawan di Instagramnya. Beberapa jam yang lalu, di situ lelaki yang biasa disapa Igun itu mengunggah foto kartu kreditnya yang sudah hancur. Thank you kartu kredit, makasih sudah menemani belanja selama ini, tulis Ivan Gunawan di caption foto itu. Warganet langsung penasaran dengan foto tersebut. Warganet menduga Ivan Gunawan sudah tidak mau menggunakan kartu kredit. Dan beginilah berbagai komentar dari netizen. Bismillah, no kartu kredit, insya Allah berkah, tulis netizen. Pernah kayak gini, lunasin cicilan, terus digunting langkah top. Sejatinya yang punya cicilan adalah utangnya nambah. Banyak dinaikin, limit sama bank nambah lagi, gak kelar-kelar dibodohin kartu kredit, kata netizen. Sudah 10 tahun yang lalu, lunasin gunting semua bay. Front of me, tulis netizen. Semoga rezekinya lebih berkah masih. Dengan mengurangi riba, mungkin lancar usaha nih, timpal netizen lainnya. Kalau menurut kamu gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya.